Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Vina's Garden. Pada video kali ini, saya akan membagikan kepada teman-teman kegiatan saya sore ini, yaitu membuka kado dari anak saya. Dari anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua. Kebetulan 2 hari yang lalu, teman-teman, saya merayakan hari ulang tahun saya. Karena waktu itu masih ada kesibukan, jadi kadonya belum sempat kita buka. Jadi baru hari ini saya akan membuka kado itu. Dan saya ingin mengajak teman-teman, mari kita sama-sama melihat kegiatan saya untuk membuka kado dari anak-anak saya itu. Nonton terus ya sampai habis. Ini kadonya. Kalau yang ini dari anak saya yang putri. Kalau yang kado ini dari anak saya yang sulung, dari putra saya. Kita buka sama-sama ya. Kita pakai gunting. Isinya kira-kira ya teman-teman. Kita sobek saja. Ini kotak sepatu ya teman-teman, tapi saya nggak tahu dalamnya apa. Ini barang kiriman dari mana ini? Cikarang, Bekasi. Coba kita buka ya teman-teman, apa? Teman-teman di sini ya, isinya ya. Ini adalah paket, tapi saya nggak tahu. Anak saya kemarin pesan barang ini, saya nggak tahu. Tiba-tiba dikasih kado seperti ini. Kita buka ya teman-teman. Folding stand. Nggak tahu ya ini apa ini. Apakah di dalamnya? Ini apa ya ini? Ini sepertinya gurita. Coba kita buka ya. Ini ternyata gurita. Jadi anak saya membelikan kado untuk ulang tahun buat mamanya adalah gurita. Oh gitu. Oh iya. Ini teman-teman buat bikin konten ya teman-teman. Nah ini dia, anak saya pesan dari Jakarta. Ini kemarin, ini bungkusnya fragil. Ini. Terima kasih buat Daniel yang udah kasih mama hadiah. Ini buat bikin konten ya rupanya teman-teman. Ini buat apa ya? Buat menaruh anu barangkali ya, untuk taruh HP barangkali. Dan ini ada satu ini apa? Folding stands. Oke deh, nanti kita pelajarin ya teman-teman cara makainya. Saya kebetulan belum punya ini teman-teman. Saya kebetulan belum punya ini, jadi kayaknya hadiahnya sangat bermanfaat ya.
Oke, itu tadi hadiah dari putra saya, dari anak sulung saya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke buka kado yang kedua. Ini, yang ini. Ini dari putri saya. Apakah dalamnya? Saya tidak tahu. Mari kita buka bersama ya teman-teman. Kita lanjut membuka kado yang kedua. Saya juga nggak tahu ini dalamnya apa teman-teman, karena anak saya kemarin berdua itu belinya sembunyi-sembunyi, dan mereka juga beli hadiah ini juga pakai uang mereka sendiri ya teman-teman. Jadi uang jajan mereka kumpulin dan belinya diam-diam. Jadi saya nggak tahu kalau anak saya itu beli kado buat saya. Ternyata ada tulisannya teman-teman. Happy birthday mamaku cantik, dari Tata. Buka pelan-pelan. Ini tadinya saya kira ini kado sepatu ya teman-teman. Kayaknya ini kado sepatu karena ini fans. Ini fans, ini kotak sepatu. Tapi apakah itu sepatu atau yang lain-lain? Kita belum tahu, kita buka saja. Ya, ternyata sepatu. Oh, bukan sepatu. Bukan sepatu teman-teman. Ini celana teman-teman. Ini dari anak saya. Ini kado ulang tahun buat mamanya. Nah, teman-teman, ini celana jeans. Ini celana jeans dari putri saya. Ini kadonya. Ini juga kadonya. Ini dari yang putra saya, ini dari putri saya teman-teman. Dapat dua kado hari ini. Kita hari ini kita sangat bahagia membuka kado ulang tahun dari anak saya. Oke teman-teman, yang satunya ini saya dapat celana jeans, yang satunya saya dapat gurita. Dimana nantinya ini gurita ini nanti saya akan pakai buat ngevlog. Anak saya tahu kalau mamanya belum punya gurita, jadi dikasih hadiah gurita. Semoga nanti ini banyak membantu ya teman-teman dalam kita membuat vlog. Semoga ini nanti bermanfaat dalam kita membuat konten. Karena selama ini saya kalau bikin video, bikin konten itu HP-nya saya pegangin. Kalau nggak saya ganjal. Saya letakkan di satu tempat baru saya ganjal. Kali ini saya sudah dapat ini dari anak saya. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah setia mendukung saya, sudah setia menonton channel saya. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat-sehat, selalu bahagia dan sukses. Jangan lupa nantikan video-video terbaru dari Vinas Garden. Sampai jumpa.